Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi lur. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips. Bukan beberapa ya, satu tips yang sangat menurut saya sangat menjarak dan sangat penting. Kali ini saya membahas tentang pentingnya baking soda untuk kita para olahragawan yang suka bersepeda. Apa fungsinya? Sebelumnya mungkin saya sedikit menjelaskan tentang baking soda. Jadi baking soda ini nama panggilannya adalah soda kue. Fungsinya banyak sekali ya. Kalau kita lihat di YouTube ataupun di sumber-sumber yang lain, ada tentang untuk makanan, untuk obat-obatan, kesehatan, pembersih, ada untuk penetralisir keasaman, dan untuk tanaman dan lain sebagainya. Kali ini saya akan memberikan tips sedikit tentang baking soda ini. Jadi ada beberapa merek ya untuk baking soda ini, ada berbagai macam merek. Ada yang dijual di toko kue, ada yang dijual di toko kimia. Di sini kebetulan yang saya pegang ini yang beli di toko kue kiloan. Jadi ini saya beli di toko kue. Sebelumnya saya sudah pernah beli juga di toko kimia. Nah, ini ada beberapa grade ya. Ini di sini ada tulisan pharma grade nih. Jadi ini maksudnya grade untuk farmasi, bisa untuk kesehatan. Dan saya juga menggunakan, jadi ini ada dua yang ini kebetulan isinya ini food grade ya, tapi saya taruh di tempat pharma grade. Jadi saya sudah beli yang karungan, yang food grade ya, grade makanan untuk makanan. Bedanya, jadi kalau untuk pharma grade dan juga untuk food grade, kita lihat di sini ya. Pure baking soda, artinya ini adalah baking soda murni tanpa campuran. Mungkin kita bisa lihat kalau di merek yang biasa buat dijual ya, ada merek kupu-kupu, cap kupu-kupu. Itu untuk makanan, itu sudah tidak murni lagi karena sudah ada bahan campurannya. Nah, ini biasanya dijual di toko kue atau di toko kimia. Kalau kita rasakan ini rasanya agak asin ya, agak asin. Nah, fungsinya apa untuk kita para olahragawan atau khususnya kita yang suka bersepeda? Ini adalah untuk menghilangkan bau badan. Jadi kita gunakan sedikit secukupnya untuk ditaruh di ketiak kita. Biasanya kita menggunakan deodoran ataupun tawas ya. Yang saya rasakan menggunakan deodoran atau tawas itu, ketika kita pakai itu biasanya berbekas ketika nempel di baju. Kalau kita berkeringat nempel di baju itu biasanya kelihatan putih-putih ya. Selain juga berbekas, dan saya rasakan itu ketika kita menggunakan deodoran itu iritasi ya. Jadi kalau sering dipakai itu ketiak kita itu jadi sakit ya, karena terkena iritasi. Nah, kalau kita menggunakan baking soda ini, jadi kita cukup sehari pakai sekali saja, ini sudah menghilangkan bau seharian penuh. Jadi setiap hari kita pakai, bahkan ketika kita lupa tidak pakai karena kita sudah biasa pakai, itu biasanya tetap, karena ini udah biasa kita pakai, jadi nggak bau sehari itu. Tapi kalau udah 2 hari mungkin akan kembali bau. Tapi ini sangat manjur sekali ya. Jadi cocok bagi para olahragawan, khususnya kalau saya kerja ke kantor tuh naik sepeda setiap hari. Jadi seharian tuh ya pede, artinya nggak merasa takut bau orang dekat dengan kita. Jadi inilah rahasia saya ketika kita bekerja menggunakan sepeda, saya tetap tidak ada masalah dengan masalah bau badan. Ketika saya tidak pakai ini memang wah terasa sangat mengganggu ya, karena sangat bau. Tapi ketika kita pakai ini sangat membantu.
penting, bagi saya penting sekali. Dan sini aman ya, kebetulan saya menggunakan ini sudah bertahun-tahun, mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu saya sudah pakai ini, dan sampai sekarang saya masih pakai. Kenapa sampai saya sampaikan di sini, karena memang ini sangat bermanfaat dan sangat penting. Bahkan harganya pun kalau boleh dibilang cukup murah ya. Kita beli banyak, saya kebetulan pernah beli sekarung ya. Itu sampai sekarang, pertama kali beli sampai sekarang ini belum habis-habis. Dan harganya cukup murah. Kurang lebih dulu sekitar 150 ribuan, di bawah 200 ribu sekarung. Sekarung yang 25 kilo. Itu bertahun-tahun gak habis-habis ya, sampai sekarang. Ini saya nyoba juga yang untuk apa ya, yang pharma grade. Jadi yang saya beli karungan itu food grade ya. Biasanya food grade untuk bahan campuran baking soda yang lain. Nah, ini yang pharma grade biasanya untuk kesehatan. Jadi fungsinya sama ya. Enggak masalah beli yang food grade ataupun yang pharma grade. Yang penting pure ya, murni tanpa campuran. Fungsinya sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Dan harganya pun cukup murah. Kalau beli di toko kue, bilang saja beli baking soda kiloan. Baking soda kiloan harganya sekitar 9 sampai 11.000 ya per kilo. Jadi cukup bilang itu, sekilo itu juga sudah banyak, bisa dipakai bisa mungkin bertahun-tahun juga, bisa setahun lebih ya. Jadi itu fungsi baking soda untuk kita yang suka bersepeda khususnya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan ilmu bagi teman-teman semua, sehingga tetap percaya diri ketika kita bertemu dengan orang. Demikian, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.